Pesona kasih Allah yang mereka usung mulai beberapa waktu lalu, sekarang ini dan juga di waktu-waktu yang akan datang. Mereka akan mengikuti apa yang selalu dinasihati oleh satu Paulus. Dengan itu, mulai hari ini, Selvy dan Edwin mendaulat diri mereka sungguh-sungguh menjadi pelayan kasih Allah. Kebahagiaan yang lebih besar daripada saat orang tua menyaksikan kebahagiaan air mata yang berderai adalah bukti cinta kebahagiaan yang telah bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Hari ini sudah mengambil keputusan kepada mama serta semua orang tua dan orang tua. Ini kami berdua telah mengambil keputusan untuk mempersatukan diri dalam ikatan cinta perkawinan suci. Karena itu Bapa dan Mama serta semua anggota keluarga besar telah hadir di sini dan menghargai hormati keputusan kami berdua. Saya Andreas Edwin Rohmada memilih engkau, Febriana Selvy Widiarani, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya.
Saya, Febrian Selvidiarani, memilih engkau, Andreas Edwin Watungada, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia